Borsiduna untuk bisa memimpin jalannya atau prosesi pemotongan tumpeng. Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang kami hormati seluruh komponen majelis dan juga undangan hari ini, ada Takis dan juga ada pengaji saya, dari Pak Kapset. Inilah Pak salah satu marketing yang saya kembangkan. Bagaimana kalau Rasulullah SAW bisa mengakses kaum urban itu adalah bagian dari muhajirin. Bagaimana Ansor muhajirin bisa bersatu. Jadi saya sebenarnya kalau dipanggil Syekh Kiai Sa'di, saya kadang-kadang nangis. Saya bukan lahir dari pesantren. Inilah salah satu bukti Takis dan yang lainnya. Inilah marketing kami jalankan setiap malam bersama Takis, miskin, yatim, dan semua. Saya merasa terpanggil kalau Jenderal Sudirman bisa mengabdikan dirinya untuk NKRI, kenapa saya tidak? Karena beliau adalah ulama. Hari ini dengan usia yang ke-60, saya merasa bukan takut mati, Pak. Saya ingin mencetak bagaimana orang yang cinta pada Allah dan Rasulnya. Maka saya wasiatkan kepada murid saya semua. Saya larang kalau dakwah minta. Saya larang dakwah tangannya di bawah. Salah satu kemunduran Islam di negeri ini adalah satu, karena banyak ulama-ulama pengemis. Sehingga ulama dibeli oleh partai. Sehingga ulama bisa dibeli oleh kolomrat. Beri kami pantang berjuang. Kalau beliau merasa kaya, Tuhan saya lebih kaya. Kekayaan asamah tidak bisa dibeli karena aset umat. Aset umat inilah yang menjadi kebanggaan anak negeri. Kenapa hari ini kita terus berjuang bersama TNI? Karena saya tidak terikat dengan birokrasi, tapi saya terikat tumpah darah negeri ini. Jadi insya Allah hari ini saya mohon ridho dan ikhlas. Apa yang saya wasiatkan, satu, ikuti saya dalam belajar agama kalau masih mengamalkan Quran dan hadis. Apabila saya menyimpang dari Quran dan hadis, tinggalkan saya. Tapi kalau masih mengamalkan Al-Quran dan hadis, insya Allah kita berjuang sampai mati. Kalau Wali Songo bisa, kalau Sunan Gunung Jati bisa, kenapa tidak? Beliau bilang, anak bangsa harus hebat, jangan cengeng. Jadi satu-satunya kiai Pak yang punya intervensi saya kami. Nanti banyak belajar sama beliau. Mari. La ilaha illallah. Negeri kami tercinta hari ini telah terbukti bahwa pahlawan kami berguguran dan semua para ulama berguguran demi menegakkan ideologi kami Pancasila. Hari ini kami persembahkan untuk negeri yang kami cintai, kami dilahirkan sebagaimana ajaran Ibrahim Khalifah Milan. Semoga hari ini baginda Rasulullah SAW tersenyum melihat umatnya di kala pandemi tidak ada yang pakai masker. Saya katakan jangan jadikan fitnah Allah majlisku. Semua murid-muridku tidak akan tersengat oleh Corona. Lihat hari ini, Hayya Jibril alaihissalam, kau tiupkan angin, minta kepada Allah, sampaikan surat pada Rasul. Ini diputar angin oleh beliau nanti. Ya, dari sini, putar. Sejuk, dingin. Terus mereka berputar. Kenapa kita tidak yakin? Karena Allah jamin, innallaha malajuna taqaw walajar muksinun. Aku Allah Tuhanmu bersama orang-orang takwa dan selalu berbuat baik. Bismillahirrahmanirrahim. Awliyailah sunan wali sungha jimahin walau khususun Jenderal Besar Sudirman. Al-Fatihah. Kita bagi saja nanti tamu kehormatan kita. Mudah-mudahan kita doain Pak hari ini bisa menurutkan cita-cita anak bangsa. Kita doakan sehat beliau bisa berkompetisi di kelas dunia. Kalau beliau umaroh, saya ulamanya. Kalau beliau hari ini
jadi apa namanya sahabat Rasulullah apa Abdurrahman bin Auf. Di barokah Abdurrahman bin Auf ana di mursidin wa fi barakati sahabat Harits. Al-Fatihah. Ya, jadi bedanya Pak merah putih kalau murid saya itu biru merah, Pak. Karena ini tim bulldozer, Pak. Jadi mereka panggung ya Garuda. Kita ada asmat ada Garudanya, Pak. Jadi insyaallah nanti doakan Pak di sini akan ada Garuda di depan masjid yang besar dari tembaga itu yang kita besar. Baik. Jadi sebagai tanda syukur persahabatan kita untuk bertemu. Salam kami buat Pak. Kita terbang lagi ke Madinah. Ada ada halangan guys. Iya Pak, Bapak kan ada halangan. Siap. Siapa? Berapa kali ke sini? Sekarang bagaimana perkembangannya? Itu segala tapi kok doa dulu dikabulkan. Kemarin gua doain tuh satu, gigi lu yang copot jangan tumbuh lagi. Kedua gua doain lu sampai mati enggak hamil. Setuju kan? Doa gua yang paling wajib. Nah inilah, kalau dia sakit kayak gini kan jadi hilang. Lu kemana-mana aja obok-obok dunia, gak bakal lah. Soalnya dia udah stroke, gak kena pengapuran. Yang kita obat itu di sini bukan raganya saja, tapi ruh. Ruh yang mana? Ruh yang bertakwa. Ruh itu prosesnya takwa. Banyak kan di usia lansia kayak gini, nah sentuhan ruh kami ini yang mahal. Hanya orang-orang tasawuf lah yang mau ditentang ruh kami. Makanya pengobatannya Rabbaniyah namanya, sifat kasih sah. Mau obatnya manjur? Mau? Boleh, buatnya manjur. Kadal atuk, kicak lima, kecoa tujuh, tai tai boleh senang makan, sama racun tikus, gak baik pun boleh ter, mau, minum. Sakti, mati. Gak boleh ya, obat sakit tapi mati. Yo, kita rogi. Mak, gimana udah enak kan? Enak ya, kalau lagi sebelah ini gampang, cuma beli mama lemon sama abu kosong. Jadi kata itu sikat bersih, man. Ini namanya matanya sudah katarak. Tuh, ya.
kita minta doain supaya balik lagi. Ya Allah, saya doain anak-anak ini sepertinya jangan kumpul lagi, doain jangan ambil. Jadi 10 berapa? 70? Hah? Enggak, lebih dong. 70 kurang? 120. Ya, 120. Gampang aja ngitungnya sama bumbu-bumbunya. Nih, buat emak lo beli semur sama bumbu-bumbunya. Gue cuma ngeberin dia, tapi kan dia lapor sama Allah. Ya, dan ini buat emak tak beli obatnya. Nah, ini balik ke bumbu. Tuh kan jawabannya, Pak. Alhamdulillah. Tidak ada lagi. Dia bisa pari dengan yang paling tepat ada alhamdulillah. Saya bilang, love you, I love you. Oh, belum sakit. Masih lapan. Oke, beliin ya daging ini, Pak. Nah, umur aja. Maya. Oke. Ya, Pak. Udah beli. Ada lu kemarin aja enak, nah di pikiran kualat tuh ya, jadi lu sama ketawain orang sakit kan bisa bisa ini buat lu apa bilangnya ya udah ketawa enggak dari ini dia aja.